sebagai lauk dan vitaminnya. Oke, kira-kira semacam itu. Dan sekarang saya akan ngasih ini dulu untuk pupuk mutiaranya. Ini tadi di rumah sudah saya timbang. Untuk yang satu wadah ini kira-kira kurang lebihnya 0,5 kilo. Untuk satu pohon saya akan mengasih 1 kilo, berarti 2 kali. 1, 2. Untuk PPT hormoniknya saya cukup mengasih 3 sendok makan per pohonnya, karena di NASA sendiri itu ada sampai 13 unsur mikro yang terkandung di dalam power nutrisi. Jadi ini mampu untuk penguatan bunga, pelebat bunga, dan pelebat buah. Jadi unsur-unsur yang komplit ini yang akan membuat tanaman bahan yang sudah tercampur tadi. Saya masukkan tadi dalam ember yang sudah berisi air. Jadi kira-kira air ini antara 15 liter. Lalu kita aduk sampai larut dan rata. Dari teman-teman semua ada yang bertanya atau ada yang masih bingung, kenapa kok pupuk organik dicampur dengan pupuk kimia? Pasti pertanyaan itu akan selalu mengganggu pikiran teman-teman semua. Jadi begini, untuk kebutuhan tanaman itu ada yang namanya kebutuhan makro dan kebutuhan mikro. Dan untuk PPT hormonik juga power nutrisi NASA sendiri ini bebas dari mikroba. Jadi kalau kita campurkan terhadap pupuk kimia itu tidak ada masalah. Nanti aplikasinya di dalam tanah, cara kerjanya itu tidak saling memakan atau tidak saling membunuh. Jadi sama-sama dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Kira-kira semacam itu. Oke, setelah ini dikira larut, baru kita aplikasikan ke tanaman. Oke, kita cukup siram-siram saja sekarang.
bisa sampai 2 atau 4 hari baru untuk pupuk kimianya itu bisa diserap. Nah, dengan sistem kocor semacam ini